game. Video kali ini guys, katanya Sakura nih bakalan datang ke PRJ yang ada di Sakura, teman-teman. Soalnya mau borong tas yang lagi viral banget, guys. Ini loh, tasku suka kayak gini. Kira-kira emang ada ya, guys, di Sakura ya? Karena kalau misalkan ada, guys, berarti nanti tasnya penuh banget nih, teman-teman. Nah, buat kalian penasaran, guys, gimana cara dapetinnya? Langsung aja yuk kita mulai gamenya. Oke guys, kali ini Sakura nih mau pergi ke PRJ yang ada di Sakura, teman-teman. Jadi enaknya ke PRJ itu jam berapa ya guys ya? Soalnya sih kalau di Jakarta guys, bukannya dari jam 10 kalau weekend. Mendingan aku ganti aja kali ya jadi jam 10 pagi ya. Nah cocok nih guys, kalau pagi-pagi kita ke PRJ ya, supaya gak terlalu rame. Soalnya kali ini guys, Sakura itu mau belanja yang banyak alias beli ciki-ciki guys. Soalnya kan guys, kalau di PRJ itu banyak jualan jajanan, teman-teman. Jadi aku langsung aja mau pergi ya. Loh, kok mau perginya sampai kayak terguling-guling gini sih Sakura? Mungkin karena dia terlalu bersemangat kali ya guys ya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh guys, yang penting harus hati-hati ya teman-teman kalau misalkan kalian berpergian. Nah kali ini Sakura nih bakalan lewat mana ya guys ya? Sepertinya kita lewat perumahan ini dulu guys, soalnya kan di PRJ itu guys memang agak jauh sih jalanannya. Jadi enaknya kita lewat mana ya? Sepertinya bukan di sini guys, kita tuh harusnya belok ke sini teman-teman. Coba aku cari tahu dulu ya guys ya, di mana lokasinya ya. Itu dia guys, lokasinya deket sana ini loh. Ya ampun, ada yang lihat tuh, ada yang bawa sebox gini guys. Ini sini ciki semua ya. Iya, masnya Gokar ya? Bukan, aku juga pelanggan sini. Oh gitu. Wih, itu tasnya dari mana mbak? Itu loh, abis beli tas itu ku suka. Oh gitu. Wah guys, bener guys, kayaknya ada yang viral di dalam PRJ ini deh. Yaudah deh, kalau gitu kita cek aja ya guys ya. Aku parkir di sini aja lah mobilnya, nggak apa-apa lah. Lihat teman-teman, banyak banget jajanannya. Ada yang jual sejadah juga guys. Wah kerennya. Ini ada yang jual apa, bingkisan teman-teman. Wih, banyak sih ya guys ya. Soalnya setahu aku sih kalau di PRJ banyak makanan, juga banyak alat elektronik guys. Pokoknya macam-macam ada juga guys. Tapi kali ini kalau di Sakura itu banyaknya jualannya sepertinya macam-macam ya teman-teman. Coba ya kita lihat lagi ya guys ya. Ini jual bingkisan apa Mbak Honoka? Ya ini kayak parcel gitulah. Soalnya ini homemade loh. Oh buatan sendiri, kerennya. Ah tapi kali ini aku nggak mau beli ini. Makasih ya Mbak Honoka ya. Ya sama-sama. Kita mau beli ciki-ciki guys. Ayo kita lihat ya. Oh ada yang jual amplop estetik. Ya ampun, ada-ada aja. Wah dia udah beli tuh guys. Ih, sepertinya lagi mau buka angpau nih. Makanya ceweknya kesenangan gitu teman-teman. Siapa ayo di sini yang seneng kalau dapat angpau guys? Coba komen guys. Lihat deh ini apa nih? Oh ini tempat duduk makanannya guys. Jadi abis beli makanan disediakan tempat duduk ya teman-teman ya. Tapi aku jarang banget guys sudah di PRJ di tempat duduk gitu. Kalau di jalan kebanyakan sih ya, pokoknya kalau ada tempat makan yang ada jajanannya itu kayak terpisah gitu loh guys tempatnya. Oke kalau gitu kita lihat lagi guys di sini. Wah ramai banget sih fiksi ini PRJ Sakura guys. Lihat itu jajan apa nih guys, jajan. Oh ini sandwich burger teman-teman. Ini mereka ngapain nih? Lihat ini ada pencopet ini. Ya ampun bener ya guys ya, lagi marak banget tuh guys pencopet di PRJ. Kalian kalau datang ke Pekan Raya Jakarta hati-hati ya teman-teman ya, kalau bisa pakai tas itu diselempang ke depan guys, jangan pakai backpacker atau pakai tas yang gampang dirobek teman-teman. Soalnya banyak banget loh sekarang tindakan kejahatan yang bener-bener cepet banget geraknya guys. Nah ini ketangkep nih, rasain kamu biar tahu rasa. Iya Sakura nih, mau bantuin pukul nggak? Nggak usah lah kalau gitu, kamu aja ya Ryuji ya. Ya sudahlah kalau gitu. Coba guys kita lihat. Oh ada yang jual kromboloni juga guys. Wah enaknya, aku mau beli ah kalau gitu. Mbak aku mau beli mbak. Ya silakan bayar ya. Oke, kita bayar dulu ya guys ya. Kira-kira harganya berapa ya teman-teman? Coba kita lihat. Kita puji dulu ya guys ya. Nah, aku dapat 95 yen guys. Harganya lumayan juga ya teman-teman. Tapi setelah ini guys, aku kan beli makanan. Aku pengen cari ciki-cikinya guys. Oh, ini jus segar guys. Coba lihat lagi ya. Ini kebab. Wah. Itu ada apa itu? Lihat dong. Aku adalah orang kaya yang borong banyak snack-snack di sini. Wih, keren banget kamu Minami, sampai bawa stroller gini deh. Iya, aku bawa koper kayak gini soalnya aku mau bagi-bagi sama teman-teman sekolah aku. Wah, baiknya siapa ayo di sini yang suka jajan bagi-bagi ke teman-temannya, guys. Pasti kalian yang bagi-bagi makanan ke teman-teman kalian, kalian baik banget deh. Soalnya guys, kalau kayak Minami ini dia borong banyak banget guys, sampai bawa koper kayak gini guys pakai stroller. Aku pernah lihat juga
sih guys, ada orang yang ke PRJ dia bawa stroller gitu guys, kayak gerobak mini gitu loh teman-teman. Karena saking banyaknya belanjaannya guys, mungkin ini yang dilakukan Minami sama kali ya guys ya, seperti orang pada umumnya. Yaudah kalau gitu kita lihat lagi makanannya, ini jualan kebab guys. Oh pantesan ini daging-dagingnya teman-teman. Kalau ini apa nih? Seblak, tapi berarti shiblak. Ngakak banget guys, seblak jadi shiblak guys. Eh Sakura nih, kamu nggak mau beli shiblak yang di sini apa? Itu terkenal banget loh. Oh ya iya, lihat tuh banyak banget kan. Jadi tuh kalau di sini katanya seblaknya bisa pilih dulu nih komposisi makanannya. Oh jadi kita bisa pilih bahan-bahannya sendiri. Iya. Oh ternyata di sini ada daging guys, terus juga ada apa, jamurnya. Enak banget ya guys ya, kalau makan seblak itu banyak isiannya guys. Tapi kayaknya aku nggak dulu deh Arisa. Oh gitu, iya udah deh kalau gitu aku mau cari snack. Kamu lihat nggak? Ada kok di sana, di dalam. Di dalam, iya. Coba-coba kita lihat dulu. Makasih ya ibunya ya, sama-sama. Eh ada badut guys, badut apa ini? Ya ampun lucu banget. Kini lagi, ini ya guys ya, lagi dabo ini kayaknya badutnya. Coba kita lihat ke dalam guys. Oh di sini toko tas teman-teman. Oh ini dia nih tas kesukaannya. Iya aku mau dong. Wah silakan diborong, diborong. Tapi kali ini bunga ya Sakuroni, ini masukin ke dalam tas. Oh gitu, jadi ini bunga guys. Lah nggak jadi nih kalau gitu, aku kembalikan aja deh. Ya aku nggak jadi sih Sakuroni. Nggak apa-apa Mbak Karin, aku nggak jadi beli. Aku pikir ini snack guys, ternyata ini yang jualan bunga sama perabotan lainnya guys, elektronik gitu. Gimana kira-kira guys ya, ini makanan manis guys sama nih nasi uduk. Jadi lapar guys, makanannya banyak banget. Eh tapi lihat itu guys, itu kan Sakuroni. Sakuroni, Sakuroni. Eh Sakuroni, kamu kemana aja? Wah wah wah, itu kamu bawa tas apa? Jangan-jangan tas yang lagi viral itu ya? Iya ini tas kusuka, gede banget Sakuroni. Lihat nih Sakuroni tuh, tas gameblocknya lucu kan? Di dalamnya ini banyak banget loh snack-snack yang aku dapat. Emang iya ya guys? Coba kita zoom guys, apakah tas ini sama teman-teman sama yang seperti ini guys? Soalnya kan ini lagi viral banget ya. Waktu itu aku belum dapat guys, aku cuma dapat yang Momogi sih teman-teman. Tapi nanti aku unboxing deh guys tasnya. Yang aku dapat tuh seperti ini guys. Nanti kalau misalkan kalian mau aku buatin shortnya ya guys ya. Jadi kali ini kalau Sakuroni dapat tasnya teman-teman, mungkin belinya di tempat yang tadi kali ya guys ya. Keren banget nih belanjaannya banyak banget. Lihat guys di sini juga ada panggungnya. Emang iya sih guys, kalau di PRJ itu emang ada nih acara musiknya, cuman berbayar lagi. Jadi terpisah gitu ya guys ya. Kalau mau belanja makanan terpisah, kalau mau nonton konser terpisah. Tapi teman-teman buat kalian nggak perlu bingung nih, kalau misalkan kalian mau punya tas kusuka kayak Sakuroni seperti ini guys, gampang banget. Tinggal kalian buatin aja sesuai yang udah aku buatin tutorialnya ya. Ini dia caranya. Thank you.
dia tadi tutorialnya gimana caranya munculin tas yang lagi viral ini guys, seperti Sakura nih. Jadi gampang banget kan buatnya, tinggal dipanjangin aja guys. Tapi buat teman-teman semua nggak perlu khawatir nih, kalau misalkan pengen ke PRJ yang ada di Sakura ini guys, bisa banget. Kalian tinggal kunjungin aja pakai ID proof ya guys ya. Ini dia ID-nya 76171015232115 ya guys ya. So kalau gitu guys, menurut aku sampai di sini dulu aja kali ini teman-teman. Yang penting kalian udah lihat nih keseruan Sakura nih, ternyata belanja di PRJ dapet tas kesuka ini guys. Jadi jangan lupa di like, subscribe channel aku, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys, bye bye.